Teacher Jabodetabek kembali diadakan. Para guru sekolah minggu dari gereja-gereja pengguna kurikulum sekolah minggu Superbook kembali berkumpul untuk diperlengkapi dalam retret Super Teacher Jabodetabek 2019. Sebelum kamu lahir baru di dalam Kristus, saklarnya off. Lahir di dalam Kristus, cetak biru kita dinyalakan. Kamu itu mahakarya Allah di dalam Kristus Yesus. Baru kita temukan tujuan hidup kita yang sejati. Kan waktu kita taat, ada panggilan, ada hikmat dan urapan yang diberikan. Kakak-kakak semua adalah pemurid anak. Kenapa? Karena tanpa pembinaan anak ini anak-anak gak mungkin berubah. Kalian ujung tombak. Pelaksanaan Super Teacher Jabodetabek kali ini berbeda dengan yang sebelumnya. Hal itu terlihat dari materi yang dibagikan kepada para peserta yang berjumlah kurang lebih 130 orang ini. Tujuan dari Super Teacher tentunya membuat guru-guru sekolah minggu di area Jabodetabek untuk dapat mengerti panggilannya, visinya, dan dipulihkan gambar dirinya, karakter hidupnya untuk semakin siap dan mantap melayani generasi anak di zaman milenial. Selain itu, Super Teacher di Jabodetabek juga bertujuan untuk mengasah guru-guru sekolah minggu agar menjadi guru sekolah minggu yang memiliki kreativitas yang maksimal di dalam melayani generasi anak. Diadakan dari tanggal 13 sampai 15 Juni 2019, para guru sekolah minggu ini antusias untuk menjadi para pengajar generasi anak yang lebih baik lagi. Ya, kalau selama ini kan saya kurang totalitas dari apa yang sudah disampaikan. Dari situ saya mau belajar supaya saya bisa lebih totalitas dalam mengajar. Tadinya saya kurang ide gitu, tiba-tiba oh ada ide kreatif, oh ternyata sebuah lagu kalau bisa di arrangement baru jadi menarik gitu loh. Mengubah apa namanya itu cara berpikir saya untuk berpikir bagaimana lebih kreatif lagi dalam mengajar anak-anak. Ketika saya ikut Super Teacher ini sungguh mengubahkan terlebih hati saya kepada Tuhan, hati Bapak yang diperlengkapi untuk anak-anak. Dan apa yang saya punya hati itu saya mau bagikan kepada anak-anak. Pelayanan anak ini nggak bisa lagi secara individual, nggak bisa lagi secara sendiri-sendiri. Oleh karena itu jikalau gereja saya atau gereja kakak-kakak yang lain udah established, udah bagus, udah kuat, mungkin kakak-kakak bisa membantu gereja-gereja lainnya. Karena fokus kita bukan di gereja kita, tapi di kerajaan Allah. Super Teacher!